Wow. Hai, hari ini saya mau masak sotong, masak kari. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan, of course ada apa? Sotong. Lepas itu ada bawang putih, bawang merah, cili besar, dan santan. Ini santan mesti ada. Dan kari, kari ini saya sudah campur dengan garam sama air mutu. Simpel saja, guys. So, bahan-bahan ini kita perlu iris nipis-nipis. Makanan ini, resep ini simpel saja, sangat simpel lah, siapa-siapa pun dapat buat. Kalau kamu lapar-lapar sudah ngam betul nih buat nih resep. So, dia simpel saja, sekejap siap. Bukan si Pavitra saja simpel, saya pun simpel juga walaupun kamu tidak tengok. Di bawang sudah saya potong tadi, sekarang kita potong mie sotong. Saya gunting pada 3 atau 4 bagian. Nah, bisa potong lah kali ini pisau. Gunting dah tajam, guys. Gunting dah tajam. Bukan lagi 3 atau 4 bagian, ini kami yang besar. 6-7 bagian. Yo. Hari ini dapur saya lain lah. Saya menyibuk tempat orang. Masih ada tuh yang tanya, mana ada tuh ikan di depan tempat masak tahu, dia bilang. Mesti ke di dapur. Oke, saya kasih selesai dulu semua nih. Nanti kamu tengok proses yang seterusnya. Pas saya potong baru saya cuci. Sudah saya potong, nah kita cuci dulu. Sekarang kita sudah kasih panas minyak, kita kasih masuk di bawang. Kita tunggu sampai aroma dia naik. Sementara tuh santan nih kita kasih campur di sini di kari. Sekarang boleh masuk di kari sudah sama santan tadi. Kita biarkan dia pecah minyak dulu. Yo, wanginya. Siapa yang suka kari itu memang kamu suka lah nih masakan. Kadang kan ada orang merasa pelik sotong tuh dimasak dengan kari. Tapi kamu try dulu, kalau kamu tidak percaya memang sedap. Sekarang kita masukkan sotong. Tidak lama memasak nih. Kita kasih masuk air sedikit. Masuk gula sedikit. Garam dengan Ajinomoto sudah tadi campur dengan kari. Ya begitu saja. Simpel kan? Sekarang kita tunggu dia masak. Kita biarkan beberapa menit baru kita tengok dia sudah masak apa belum. Sekejap saja masak nih sob, sotong kan. Angkat dulu, istilah Kudumpau channel kita angkat, dia bilang kita salin pergi mangkuk. Wow, kamu tengok nih guys, saya makan dulu, saya try. Kenapa banyak macam sedap saya rasa? Ayah, kalau saya masak sendiri tidak sedap, kalau ada kawan saya sedap.
memang sedap. So, kalau kamu mau try di rumah, kamu boleh try. Yang belum pernah masak begini, kalau beginilah harian kamu punya masakan harian kamu, teruskan, yang kasih tinggal. Sedap, memang sedap. So, selamat mencoba. Bye. Jangan lupa subscribe, aktifin channel, dan video grafis saya punya channel, Kudumpal Channel.